kita lihat sedikit perkembangan yang ada di Arohma setelah ini. Ini adalah dormitory atau pondokan. Suasana tambah rimbun untuk pohon-pohonnya. Gazebo-gazebo dipindahkan di sebelah lorong jalan setapak biasanya. Kenapa? Karena ada renovasi. Ini adalah rangka, calon rangka atap mungkin. Ini bangunan rencana adalah aula sama dapur. Dapurnya direnovasi, yang bagian bawah itu untuk makan. Nah, saya berdiri di parkiran yang dulu. Yang dulu digunakan untuk parkiran, sebagian hanya bisa dipakai untuk parkiran mobil karena sebagian besarnya tadi adalah untuk material. Kita lihat suasana yang di sana. Ya. Gandeng lagi. Ini saya tidak membawa DJI pakai tangan, tapi saya usahakan footage-nya bagus. Ini adalah gazebo-gazebonya dipindahkan ke sebelah sini. Suasana pondokan. Ini adalah kalau dari bulan Juli, anak-anak yang kelas 7 berarti sudah, ini bulan April tadi ya, salah sebut bulan Maret. Ini berarti sudah 10 bulan. 10 bulan di sini. Alhamdulillah kuat ya. Terbiasa dengan apa? Bangun pagi jam 3 ya. Jam 3 paling lambat jam? Setengah 4. Enggak jam 4. Terus itunya? Untuk tidurnya? Jam 9. Paling lambat jam? 10. Jam 10. Oke, kita izinnya di depan, tidak di sini, di sekretariat. Mari kita mengurus untuk perizinan. Oh ya, ini parkirannya ya. Dulu parkiran mobil, sekarang dijadikan gudang material. Lah, mobil parkir di mana? Mungkin di lapangan apa namanya? Badar. Lapangan Badar yang di belakang itu. Aman. Persiapan berangkat. Sirwal bila bohong. Assalamualaikum. Berangkat pulang. Tadi kita menandatangani surat izin, kemudian mengurus ke sekretariat di sebagian santri mengurus perizinan, tapi setelah ditandatangani oleh penjemputnya. Sekretariat terletak di sebelah masjid. Ini masjid. Setiap anak-anak yang berprestasi biasanya akan dipampang. Supaya jadi penyemangat buat yang lain. Miau, push, push. Di situ dulu. Ini nunggu Mas tanda tangan. Tuh, start. Pengasuh. Pegangan ya.
Ini adalah sebagian besar gedung SMP. Kelas SMP. Itu sudah selesai pengumuman perizinan. Kita lihat seperti apa bentuk surat perizinannya. Coba mau lihat, Mas, surat perizinannya seperti apa? Dibukakan. Halaman depan dulu, paling depan, sama ya? Sama. Ini surat perizinannya. Ini dinyatakan tidak berlaku, artinya sudah selesai. Ini adalah kunjungan pertama dulu. Yang ada di video, apakah pendek, panjang, dan menginap. Pendek artinya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau panjang, siapa tahu ada keperluan tambahan. Kalau menginap, itu diambil dari hari Sabtu. Tapi perizinannya seminggu sebelumnya. Yang panjang. Yang hari ini coba perizinannya dibuka. Oh, distempel ini oleh pengasuh. Ustaz siapa itu? Sudidaya. Ustaz Hidayat. Oke, bismillah. Sekarang perjalanan, terima kasih. Kita mau ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.